Pekan Muharram Madrasah Sekota Batam tahun 2018 atau 1440 Hijriah yang digelar di kantor Kementerian Agama Kota Batam, Kepulauan Riau, merupakan ajang adu potensi siswa di bidang Al-Quran, olahraga, dan kesenian. Melihat antusias dalam berprestasi dan dampak positifnya terhadap mental para siswa, Kepolisian Sektor Sekupang, Polresta Barelang, Batam, memberikan dukungan dan semangat yang penuh atas kegiatan tersebut. Kapolsek Sekupang, Kompol Oji Paroji, mengatakan adanya ajang adu potensi keahlian bagi para siswa ini merupakan salah satu langkah terbaik untuk mengurangi perilaku remaja berbuat kepada hal-hal yang negatif. Anak-anak remaja yang dari tingkat madrasah maupun MTs maupun SMA. Jadi kami mendukung kegiatan ini untuk sebagai barometer atau pegangan untuk anak-anak ini untuk positif. Positif dalam arti kalau ada kegiatan olahraga akan timbul pada jiwanya, ya, jiwanya sehat, sportivitas ya. Maupun dalam arti dia di sinilah momentum untuk memberikan mental yang baik. Sebanyak 400-an siswa akan mengikuti 43 cabang perlombaan tentang keahlian dalam ilmu Al-Quran, olahraga, dan seni selama 3 hari. Peserta berasal dari 34 madrasah ibtidaiyah negeri maupun swasta, 22 madrasah sanawiyah negeri dan swasta, serta dari 14 madrasah aliyah negeri dan swasta yang ada di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.